Dinas Sosial Kota Jambi mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang izin pengumpulan dana sumbangan sosial dalam Kota Jambi. Sosialisasi agar tidak ada warga yang menyalahgunakan dana sumbangan. Bertempat di Aula Dinas Sosial Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang publik izin pengumpulan dana sumbangan sosial dalam kota. Dalam kegiatan tersebut, diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari Lembaga Kesejahteraan Sosial, mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Kota Jambi, serta organisasi masyarakat yang ada di Kota Jambi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari praktisi Universitas Jambi, Polresta Jambi, perwakilan Komisi 4 DPRD Kota Jambi, serta Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, kapsul yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Sosial Kota Jambi, Hasya Yanto mengatakan, setiap tahun Dinas Sosial mengadakan kegiatan sosialisasi ini dengan tujuan agar tidak ada penyalahgunaan dana yang dikumpulkan untuk kepentingan pribadi. Hasya Yanto melanjutkan, jika nanti pada saat pengumpulan dana di lapangan ditemukan ada penyelewengan dana sumbangan sosial tanpa izin, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan daerah Kota Jambi. Jadi selama ini yang kita ketahui mungkin adik-adik pernah ke pas ada bencana besar kan biasanya kawan-kawan pada umumnya kan di simpang lampu merah mengumpulkan sumbangan itu. Padahal tidak ada yang memiliki izin, sementara izin kan ada dari pemerintah pusat juga ada, dari pemerintah kota juga ada perdanya yang mengatur tentang perizinan. Selama ini mereka kelihatan kurang sosialisasi. Sebenarnya tiap tahun kita sudah sosialisasi, tapi mungkin yang dapat tersosialisasi tidak menyampaikan lagi ke adik-adiknya yang berikutnya itu, jadi lupa. Tapi walaupun begitu kita tetap dinas sosial tetap turun sosialisasi secara langsung. Kalau mereka di simpang merah, kita tetap biasanya kita turun, siapapun staf di sini turun kita informasikan mereka bahwa ini ada aturannya, ada izinnya. Setelah itu biasanya mereka tetap berusaha. Kliva Marco, Cek TV melaporkan.